Pemirsa, seorang bocah SD di Tasikmalaya depresi hingga meninggal dunia. Korban depresi setelah dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing sambil direkam oleh teman-temannya. Bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat depresi usai mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Akibat rekaman tersebut tersebar, korban menjadi depresi dan tidak mau makan minum. Hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski penyebab kematian korban belum bisa dipastikan, namun dari rangkaian kejadian dan hasil investigasi yang dilakukan, kematian korban terkait erat dengan video yang beredar dan peristiwa pembulian yang sering dilakukan teman-temannya. Rangkaian peristiwa dari pendalaman-pendalaman yang kami lakukan dengan gejala-gejala yang memang dihadapi oleh anak-anak korban ini, kami menduga ada korelasinya dengan video yang beredar itu dan ada korelasinya dari peristiwa-peristiwa mungkin dalam tanda kutip pembulian yang dilakukan oleh teman-teman. Rencananya pihak Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan kasus ini ke pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya. Sementara itu korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berada tidak jauh di belakang rumah keluarga korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.